Hello, how are you? But no beach, hard to get to the beach. Yeah, hidden beach, yeah. Yeah. And the walk and... You gotta walk in. Yeah. Hello Sobat Kaskan, welcome to Bali. Back again to channel Junot RRDP. Information and Holiday Channel. Channel Junot RRDP, every day is holiday. Today, hari ini channel Junot RRDP akan berbagi informasi dan juga mengajak Sobat Kaskan virtual tour dan jalan-jalan ke kawasan wisata populer di Seminyak Bali, tepatnya kawasan dari Pantai Dabelsik dan juga Pantai Mesari Seminyak. Dan sekarang kita sudah berada di kawasan dari Jalan Arjuna Legian. Ini suasana dan situasi terbaru di kawasan dari Jalan Arjuna Legian. Jadi terlihat wisatawan mancanegara itu sudah mulai terlihat berkunjung ke kawasan dari Jalan Raya Arjuna Legian ini Sobat Gaskan. Dan cuaca untuk hari ini sedikit mendung Sobat Gaskan, kemungkinan nanti bisa turun hujan di kawasan Kuta Legian dan juga Seminyak. Oke Sobat Gaskan, kita akan lanjut lagi, kita akan lihat suasana terbaru dari kawasan pantai yang populer ini. Banyak terdapat bisklub-bisklub ataupun restoran-restoran yang populer di sini, seperti ada The Camplung, ada La Plancha dan beberapa restoran lainnya yang menawarkan makanan-makanan tapas yang enak dan juga long chair ataupun juga umbrella-umbrella ataupun payung-payung dan juga pinback-pinback yang berwarna-warni yang menjadi kesan tersendiri untuk kawasan pantai ini. Oke, pantai ini juga memiliki bibir pantai yang sangat luas, jadi banyak yang melakukan aktivitas olahraga seperti jogging ataupun juga bermain bola dan sebagainya sugaskan. Jadi pantai ini itu sangat garis lurus dengan pantai-pantai populer di Kuta Legian, Canggu juga. Jadi pantai ini itu dari Sobat Gaskan bisa berjalan kaki dari arah Pantai Jerman menuju kawasan Pantai Kuta, menuju kawasan dari Pantai Legian, dan tibalah di sini di kawasan dari Pantai Seminyak ini. Ya, ini adalah kawasan Pantai Seminyak, Pantai Dabelsik yang sangat dekat dengan Pantai Legian. Dan seberang sana di kawasan restoran populer di sini yaitu La Plancha, itu adalah Pantai Mesari. Nah, inilah suasananya. Ini saya ambil tepat jam 4 sore ya, hari ini di tanggal 28 Maret, hari Selasa. Jadi suasananya beginilah suasana di kawasan dari Pantai Seminyak ini, di Pantai Dabelsik ini Sobat Gaskan. Jadi cuaca agak mendung hari ini Sobat Gaskan. Kita akan keliling dan lihat suasana restoran-restoran yang populer yang ada di kawasan dari Pantai Seminyak ini. Nah, kita sekarang sudah tiba di kawasan dari La Plancha Bali. Inilah suasana di kawasan dari La Plancha ya. Jadi restoran La Plancha ini sangat unik sekali, berwarna-warni dan juga setiap hari itu ada live DJ-nya Sobat Gaskan. Jadi La Plancha ini masih satu payung dengan La Brisa yang ada di Canggu di Pantai Batu Mejan, dan juga La Papela ya, La Papela yang ada di Jalan Kayu Ayu Seminyak. Jadi mereka itu satu grup ataupun satu payung juga Sobat Gaskan. Dan inilah suasana di kawasan dari La Plancha Bali. Jadi di depan sana itu kayaknya ada lagi grup ya yang lagi menikmati makan hari ini di kawasan dari La Plancha Bali. Walaupun hari ini cuaca cukup mendung, tapi tidak menyurutkan untuk wisatawan datang dan berkunjung menikmati Pantai Seminyak ini. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita akan lihat suasana terbaru dari kawasan Pantai Seminyak ataupun Pantai Dabelsik dan juga kawasan dari Pantai Mesari Sobat Gaskan. Oke Sobat Gaskan, kita akan lanjut lagi. Jangan lupa untuk Sobat Gaskan yang baru bergabung dan baru menemukan channel Juno RRDP, jangan lupa untuk dukungannya dengan cara like-nya, komen-nya, subscribe-nya dan juga share-nya. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya juga Sobat Gaskan. Inilah suasana terbaru dari kawasan Seminyak Bali, pantai populer di Seminyak yaitu kawasan Pantai Dabelsik dan juga Pantai Mesari. Oh ya Sobat Gaskan, selamat menyambut hari puasa ya. Selamat melakukan aktivitas bulan puasa Sobat Gaskan yang bagi yang merayakan. Oke, semoga lancar dan sukses untuk puasanya di tahun ini Sobat Gaskan. Oke, kita akan lanjut lagi dan inilah suasana terbaru dari kawasan Pantai Seminyak Dabelsik dan juga Pantai Mesari. Selamat menyaksikan dan enjoy.
Hello, how are you? Good. How about you? Good, good. Good. Hello, good today, the rainy, yeah. You say. Beautiful day. Beautiful, yeah. Yeah, the sun, is it? Yeah. The rainy. Go swimming? Yeah? Go swimming?
No, and make it a vlog, it is the Balinese. Oh, you're doing a vlog? Yeah, vlog, vlog in the YouTube. Yeah, yeah. Yeah, good one. Situation of tourism popular in Double Six. There's more people over here. Yeah. Today. Yeah. Than yesterday. Yeah, yesterday the rain is it. Maybe the the April might be the good. Yeah, good one. Yeah, good one. No. Yeah. Like the Bintang. Yeah. Yeah, beautiful. Yeah. Where come from? Australia. Yeah. Oh yeah. Cairns. Okay. Up the top. Far in Melbourne? Nah. Right up the top. Got in the tropical. Same sort of weather as here. Hot. Oh yeah. Yeah. Tropical weather. Yeah. Seminyak Australia. And the Uluwatu, Australia more. So. Yeah, we went to Uluwatu. You Uluwatu? Yeah. Ready coming? Beautiful. Yeah. But no beach. Hard to get to the beach. Yeah, Hayden Beach. Yeah. Yeah. And the walk and. Yeah. Just said yeah. Yeah. But that's beautiful. Yeah. Seeing the monkeys. You see the monkey? Yes, monkey. Yeah. And the new piece of Pantai Seminyak, yeah. Yeah. And we stay here. Beautiful here. Yeah. And the Seminyak, Legian, Kuta, and German Beach. Yes. The new piece. Oh, what's it? What's it called? The Germany. German Beach. German. Where's that? In Sofato. That way or that way? Oh, that way. That way. In Kuta. Oh, and yeah. And the Kartika good. Plaza Street. Okay. And the Tuban. Yeah, yeah. Not far to airport. Not far from the airport. Yeah. Okay. Yeah, because name to German because the airport make it airport the work in Germany job yes the making the maybe the stay here the Germany people maybe the boys people want to German beach either. Okay. Yeah. Yeah. Sorry, I am not too good to English. No, that's good. Now I can understand. Yeah. I make it flow and Student to English, double six. Yeah. For Double Six. Yeah, Double Six. Yes. Yeah. The I make a plot new situation of Bali. Yeah, good one. Yeah. Thank you. Oh, mate. Nice to meet you. And see you, man. Junot. True. Yeah. What's nice to meet you. Junot. Junot. Yeah. Thank Happy nice day. Good Happy nice day. Thank you. Ta-da. Bye.
Oke, semoga sekian. Jadi beginilah suasana dan situasi terbaru dari kawasan pantai populer di Seminyak Bali, tepatnya kawasan dari Pantai Dabesik dan juga Pantai Mesari, semoga sekian. Sayang sekali cuacanya hari ini sedikit mendung ya, jadi kemungkinan nanti bisa turun hujan nih di kawasan Seminyak, Kuta dan juga Legian. Oke, semoga sekian, sampai jumpa ya di video selanjutnya seputar wisata dan tempat-tempat populer di Bali. Bagi semoga sekian yang lagi menjalankan ibadah puasanya, semoga lancar, sukses, dan tidak ada halangan. Sampai jumpa di video selanjutnya, bekaskan. Salam gaskan dari Pulau Dewata Bali, dan bye-bye.